Perindo rutin berbagi di bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Seperti yang dilakukan DPD Partai Perindo Jember, Jawa Timur dan Baja Perindo Jakarta yang berbagi takjil kepada masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama di bulan Ramadan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Jember Jawa Timur membagikan takjil gratis kepada warga dan pengguna jalan di Jalan Hayam Wuruk Jember. Aksi ini sengaja dilakukan sebagai bentuk membantu sesama, terutama pada umat muslim yang sedang berpuasa, dengan sedikit membantu untuk kebutuhan berbuka puasa. Kita berusaha untuk bermanfaat bagi masyarakat Jember dengan cara melakukan kegiatan sosial, yaitu bagi-bagi takjil. Semoga hal ini bermanfaat bagi masyarakat Jember di bulan yang penuh barokah ini. Sementara di Jakarta, barisan penjaga Partai Perindo juga memberikan takjil makanan berbuka puasa secara gratis di Terminal Rawamangun, Jakarta Timur. Warga pun antusias dan antre untuk mendapatkan takjil yang telah disiapkan barisan penjaga Partai Perindo. Kita melibatkan UMKM yang ada di sekitar sini menyiapkan makanan dan berbuka puasa ini sehingga mendatangkan berkah bagi mereka UMKM yang ada di sekitar. Kegiatan positif Partai Perindo ini diharapkan bisa mendongkrak suara Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.